Shalom saudara, kembali kita bertemu di dalam Gema pada hari ini. Saya mengajak kita untuk boleh mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak untuk boleh kita sama-sama membaca akan bacaan daripada Gema akan hari ini di dalam aplikasi dan juga ayat yang sudah diberikan sehingga kita boleh memperoleh gambaran yang jelas secara keseluruhan akan tema kita hari ini, yaitu mulailah bekerja. Mari kita serahkan dulu kepada Tuhan, mohon Tuhan yang membimbing kita, memberikan kita pencerahan akan firman-Nya pada hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa menyerahkan diri kami. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan akan pembacaan firman ini, sehingga sungguh kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan terlebih lagi kami boleh menjadi pelaku akan firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka dari beberapa ayat yang akan yang menjadi bahan daripada pembacaan kita pagi ini. Saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat saja, yaitu ayat 7 sampai yang ke-11. Saya bacakan demikian. Ayat 7. Kata Daud kepada Salomo, "Anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian. Telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapanya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau." Demikian pembacaan kita. Nah saudara, kalau kita melihat, di sini dikatakan rumah, ya. Nah di dalam bahasa Inggris, sebenarnya kata rumah ini punya dua kata, ya. Yang pertama adalah home, yang kedua adalah house. Sedangkan bahasa Indonesia hanya mengatakan tentang rumah. Nah, apa bedanya dari home dan house ini? Kalau kita melihat kata house, house ini menunjuk kepada bangunan fisik, ya, akan rumah tersebut. Atapnya, pintunya, jendelanya, dan perabot-perabot yang ada di dalamnya. Rumah ini berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kita bicara, ketika kita bicara house, kita bicara mengenai fisik daripada rumah tersebut. Nah satu terminologi lagi yaitu home. Apa itu home? Nah home ini menunjuk adalah kepada, lebih kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, tempat berkumpul bagi para penghuni rumah yang memiliki ikatan emosional. Sehingga mereka bisa mengekspresikan diri secara bebas. Jadi home ini lebih ke arah pendekatan akan orang-orangnya, bagaimana mereka memiliki keeratan, ya, satu sama lain secara emosional. Nah, kalau kita melihat kerinduan Daud adalah dalam memberikan, menyediakan rumah Tuhan, dalam artian dia ingin menyediakan home, ya, bagi Allah. Bahwa di dalam rumah Allah inilah seluruh umat Allah boleh berkumpul dan bersekutu satu dengan yang lain, serta boleh menjalin ikatan emosional yang intim dengan Tuhan Allah sambil memuji, sambil menyembah, juga mempersembahkan korban bagi Allah kita. Nah, sayangnya di sini dalam pembacaan kita tadi
Daud menyatakan bahwa Allah menolak kerinduannya untuk mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Ya, wewenang ini bala bahkan diberikan kepada anak yang menjadi pewaris tahtanya, yaitu Salomo. Tetapi kalau kita melihat, Daud tidaknya kecewa, Daud tidak sakit hati, Daud tidak marah, Daud bahkan tidak mengambek. Ya. Sebaliknya, kita melihat bahwa Daud justru mempersiapkan segala keperluan untuk membangun rumah Allah. Ya, tadi di ayat 5-11. Dia mulai bekerja, mengumpulkan besi, kayu aras, emas, perak, tembaga, dan batu dengan jumlah yang sangat-sangat banyak. Serta dia juga bukan hanya sampai di sini ya, bukannya hanya menyediakan bahan, dia juga menyediakan tenaga ahli. Ya, dia menyediakan tukang pahat, tukang batu, tukang kayu, serta berbagai tenaga ahli lainnya. Tidak hanya sampai di situ, Daud juga meminta para pembesar Israel turut memberikan dukungannya kepada Salomo di dalam pembangunan rumah Allah tersebut. Nah, setelah selesai mempersiapkan semuanya itu, Daud memberikan nasihat, memberikan peringatan kepada Salomo bahwa segala sesuatu yang sudah disediakan ini, baik sumber daya manusia, finansial, dan sumber-sumber daya lainnya yang sudah sangat melimpah dia sediakan, ini tidak akan berguna sama sekali jika Salomo itu tidak melibatkan Tuhan Allah dan hidupnya tidak setia di dalam melakukan ketetapan-ketetapan dan hukum yang diperintahkan Tuhan Allah kepada Musa untuk orang Israel. Daud juga berkata, mulailah bekerja, Tuhan kiranya menyertai engkau, di ayat 16. Jadi begitu besar persiapan Daud untuk Salomo. Nah, kita melihat Daud dan Salomo telah menjalankan tugas masing-masing dengan baik di dalam mempersiapkan pembangunan bait Allah. Dan saat ini kita di zaman kita boleh melihat bahwa bait Allah yang sudah dibangun nanti di pasal-pasal berikut, dibangun dengan megah, dibangun dengan baik. Secara fisik bait Allah itu sudah musnah. Ya, sisa mungkin hanya tembok atau mungkin hanya batu. Secara fisik kita tidak bisa melihat lagi bait Allah. Akan tetapi secara rohani, orang percaya yakni kita semua, kita adalah bait Allah karena Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Seperti yang dinyatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 5 dan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Roh Kudus memuliakan Kristus di dalam Yohanes 16 ayat 13-14. Oleh karena itu saudara, kita semua pun harus meneladani Kristus. Bagaimana? Yaitu dengan mengarahkan hati, jiwa, dan segenap akal budi kita untuk mengasihi Tuhan. Mulailah kita bekerja, mulailah kita mengasihi melayani Tuhan. Biarlah firman ini mengingatkan kita untuk boleh terus setia, untuk boleh mengasihi, untuk boleh bekerja hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari kehidupan Daud, bagaimana walaupun dia ditolak untuk membangun bait suci, tetapi dia tidak berpangku tangan. Dia mulai bekerja, dia mempersiapkan akan semua kebutuhan, materi dan juga tenaga yang dibutuhkan untuk membangun bait suci. Dan dia juga memperingatkan akan Salomo anaknya untuk mulai bekerja membangun bait suci tersebut. Sungguh ya Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan untuk kami untuk boleh bergiat di dalam mengasihi Tuhan dengan mulai bekerja untuk Tuhan. Dan biarlah apa yang kami kerjakan sungguh menjadi kemuliaan untuk Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, kami berserah hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.